Oke, halo Tribuner, selamat sore. Jadi di sini ada seruas bambu yang di dalamnya itu ada lemang. Nah, ini didapat itu dari gawai di Dusun Pampang tuh, Desa Sidas kalau tidak salah, Kabupaten Landak. Nah, ini salah satu oleh-oleh yang biasa diberikan bagi tamu yang datang saat perayaan gawai suku Dayak tuh. Gawai apa? Gawai panen padi. Atau nama lainnya itu barwah. Nah, ini bentukannya seperti ini. Nah, ini di dalamnya ada lemang. Kita akan buka. Ini masaknya dibakar ya, terus dipanggang. Bambu muda ini. Tuh. Nah, ini dibuka seperti ini. Kita akan lihat isinya seperti apa tuh. Nah, di dalamnya itu dilapis dengan daun pisang. Jadi, secara umum lemang itu adalah panganan atau makanan yang dibuat dari beras ketan yang dimasak di dalam seruas bambu. Nah, ini bambunya kita lihat cukup, lemangnya ada dalam bambu tadi. Kemudian setelah sebelumnya digulung dengan selembar daun pisang. Jadi biasanya itu gulungan daun pisang itu dimasukkan dulu ke dalam bambu. Benar. Baru berasnya itu dimasukkan ke dalam bambunya juga. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini daun pisangnya, daun pisang yang biasa ya, terbunuh yang masih segar biasanya dipakai, yang baru diambil maaf ya Tribuners, yang baru diambil dari pohonnya. Nah, ini beras ketan ini untuk bisa menjadi lemang biasanya itu diolah, dicampur dengan santan dan beberapa bumbu, baru dimasukkan ke dalam bambu ini Tribuners. Nah, setelah itu, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.